bagaimana keadaan di kalangan umat Islam di Indonesia khususnya, Ustaz? Di Indonesia kita beberapa kota social distance, berada di dalam kota tidak boleh keluar, seperti hadis Nabi, idza waqa'a wabak di baladin la taqdimu ilaihim. Kalau ada wabah maka jangan datang, dan di tempat yang ada wabah itu la takhruju firaram min. Sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini adalah sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja orang sekarang buat macam-macam istilah lockdown, social distancing, segala macam. Sebenarnya kita pakai sajalah istilah agama kita, kita kembali ke sunnah. Sunnah masa wabah. Selepas wabah, insyaAllah kita akan semakin kuat keyakinan, semakin bertambah. Takut kerana banyak orang mati, mati syahid insyaAllah saudara-saudara kita. Dan dengan sebab itu pula kita boleh bersilaturahim malam. Ya Ustaz, yang kita mau bicarakan pada malam yang baik ini ialah bagaimana untuk kita mengharungi rintangan masa depan dalam hidup ini sebagai seorang umat Islam ataupun di kalangan umat Islam ini. Kita tahu agama Islam ni agama yang mengajar pada kita supaya kita mengembirakan di kalangan kita. Dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Rasulullah sebut perkara dia yang sedemikian rupa. Tetapi bagaimana untuk kita setelah mana COVID-19 ini khususnya, di kalangan umat Islam ini, dia akan timbul perasaan curiga yang kita jangka akan timbul di kalangan kita. Rasa ragu-ragu di kalangan bila kita bersahabat ataupun ragu-ragu bila kita bertemu untuk nak bersalam ataupun untuk kita nak dekat untuk buat majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Bagaimana kita nak hadapi suasana yang sedemikian rupa, Ustaz? Kalau saya sedang puasa sunat, lalu saya datang ke rumah sahabat saya, dia siapkan jamuan makan, lalu manakala dia mengajak saya sila makan, lalu saya katakan, mohon maaf, saya sedang puasa sunat. Kalau sahabat saya itu tidak mengaji, tak ikut kajian, tak tahu kajian hadis sunnah, dia akan rasa tersinggung. Dia akan rasa kecil hati. Tapi kalau dia mengaji, dia faham bahawa faman syaa'a falyuftir. Siapa yang mau, sila dia buka puasa. Faman syaa'a falyashum. Siapa yang mau, sila dia teruskan puasanya.